Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام المكرمون والمحترمون
para alim ulama, para tuan guru, para asatid dan ustadzat, para dewan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah bini maupun laki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dawah tengirin sarang-sarang bersyukur tiba dasida Allah Subhanahu wa taala. Sampunan tependa, sampunan tebosan bersyukur memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dendek tersampai lupa, dendek tersampai bosan pendak ucapan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap jelo, setiap waktu, bahkan setiap saat Allah Subhanahu wa taala ican tiang pelungguh sami luwek gati nikmat. Terutama makin niki sak paling nampak nikmat searak lek dalam tiang berusami niki adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat niki, dengan beberapa nikmat niki, ia sajari peringan langkah tiang pelungguh sami, ia sajari ican tiang pelungguh sami kuat lampak oleh pegedengan pelenggih sami, oleh balin tiang pelungguh sami menuju majlis sangat gati mulia ni. Majlis sak temanikan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lek dalam sopuk riwayat hadis, ma min majlisin mbembe tau nara aran majlis, mbembe tau nara sopuk perkumpulan. Dalam riwayat sa'lain, ma min qawmin mbembe tau nara sopok kaum, perkumpulan dengan luwe, mbearan dengan luwe inama, mbearan dengan luwe sak lebih oleh dua. Lamun dalam ilmu tata bahasa Arab, saaran luwe niki sak lebih oleh dua. Lamun tu berkumpul lebih oleh dua, luwe wahana niki lebih-lebih, masya Allah, lebih oleh dua malik, puluhan, ratusan. Ada baun tu, baun ke? Insya Allah. Lemon terombok bekek sak dek senggitan ya. Niki kan sak senggitan doan, sak senggitan. Dek man senggitan lek atas, lek samping kiri, samping kanan. Dek man sarak lek julun balin ya dah. Sak abot lumbar majlis. Nabi manik Rasulullah, ma min qaumin lamun ara sopok perkumpulan luwe dengan yajtami'un berkumpul
luwe dengan niki yadhkurunallah, ingat najak dasida Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab perkumpulan niki ia isi ingat dasida Allah Subhanahu wa taala, ia isi semangat gati membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkumpulan niki ia tahun tertengah berembiruan kekuasaan dasida Allah Subhanahu wa taala. Ia tahun terbahas masalah-masalah tentang agama tiang pelungguh sami. Ia tahun terjelasan ilmu-ilmu dasida Allah Subhanahu wa taala. La yuriduna bidzalika illa wajhah. Mudek narak tujuan lain sak berkumpul ingat dasida Allah lek majlis niki kecuali wajahu, kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tiang pelunggu sami makin kumpul dek dah harap terbagi kepeng nggih. Arak sebab harap marak nikah. Arah soal pengajian-pengajian tak terbagi kepeng. Tu dah sebuah. Insya Allah lem arah doan miskin. Kembi ampuk dang sebut marak niki karena sampunan terpengaruh isi kelompok-kelompok sak tawaran tiang pulungguh sami ngaji lagu sak bimbahas adik tesak pecah, adik tesak ndek saling sayang. Arak niki rapat nolik tau tiang pulungguh sami. Jadi lamun tengaji niki oh keluwek terjanji bokong ngaji jak bareh em tepeng amplop sikit-sikit. Ramin jadi ngaji dengar. Lagu sabim bahas lek pengajian niki adalah perkara-perkara sak bertentangan kanca enta cara enta berkelakuan atau enta cara enta ibadah. Beda cara enta ibadah. Ia sabim bahas dalam pengajian nika. Mara antan lamun tiang lain penyikut sang di Mekah niki. Niki program ni, program program oleh kerajaan malah. Jadi lek tahu penampungan pekerja-pekerja Indonesia searak lek Saudi. Aran sukanu Indonesiin. Niki sebagaian bagai Saudi mestin wikan, mestin tahu keadaan di Mekah. Jadi di Mekah niki arak sopok tahu memang khusus tahu selaku pekerja Indonesia sak tersiapan isi kerajaan. Begawian di Masjidil Haram, begawian di hotel. Maka niki ribuan, ribuan Indonesia. Ndik ratusan ribuan Indonesia. Lek tau niki. Nah, setiap jelo arak khusus mobil bis penjemputan untuk menghadiri pengajian, kajian-kajian searak lek setiap masjid-masjid searak lek Saudi. Ndek sekedar terjemput doan lagu kenyikon sa ulek tembeng namplo pendah sekek-sekek. Niki sa bercerita batur tiang, niki bercerita langsung. Ndek sekedar ya fitnah-fitnah doan. Lagu tercerita tang langsung isi batur sa begawean memang lek nike munia ja meniunin, menibasan lek tiang. Lamun aku ja rangkubai amplop doa terserah ngaji atau ndik dengah atau ndik yentang niki harap kelompok-kelompok sama rak niki adik sak berhati-hati betul lek
zaman makin niki luwek pengaruh tiang puluh musami adik tesak benci ojok dengan lain adik sak bertentangan kanca sak wah biasa kancan dek tiang sebut aran kelompok niki pokok narak ni lek niki anda ya cara lamutan dengah-dengah cerita-cerita niki rapat oleh tiang puluh musami niki dek bau 10 kilo lek niki sangka mesti harus berhati-hati ya pok tangparan baru ndek de berniat tenggih ya kumpul niki ya napiaran bagi kepeng nggih la yuriduna illa wajhah manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denara tujuan denara alasan tiap kumpul lek tau niki tau sak mulia niki kecuali harapan tiap pulung usami adalah keridhaan dasida Allah subhanahu wa ta'ala ya temeng harap adik sak teican rahmat Allah ya temeng harap adik sak teridhai terida isi dasida Allah subhanahu wa ta'ala enggak tujuan tiap pulung usami. Maka Nabi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuriduna illa wajhu illa nada munadin minas sama anqumu maghfuran lakum. Maka ya anta utus sida Allah subhanahu wa ta'ala sopok suara arak sopok suara terdengar dari langit yang mengatakan suara niki mengatakan bahwa kumu maghfuran lakum hei manusia hei para jamaah sak kumpul lek sopok majlis ingat dasida Allah subhanahu wa ta'ala pirangin ruan ilmun dasida Allah subhanahu wa ta'ala sak dek narak tujuan kumpul niki kecuali harapan hanya mengharap keridhaan Allah maka bangunlah kalian semuanya turas labuk pada dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan gih jadi tiang berkumpul niki tiang puluh musaim berkumpul dalam rangka ya tepersi atin ya tepersi atin oleh sifat-sifat sandik keruan ya tepersi oleh dosa-dosa oleh kotoran-kotoran sehingga lamun wah bersih atin tiang puluh musami mudah terjalani ruan perintah-perintah dasida Allah subhanahu wa ta'ala gampang tiak irupan ruan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah ridai tiang puluh musami karena sakjari pinak tiang puluh musami susah gawe ibadah susah berzikir susah tiak ingat desida Allah enggak ruan bitingat berbenta desa kumpulan ruan kepeng benang doan searak lek dalam pikiran kemben karena aden teniki masih kotor. Iya ampok tepersik ni si hadiri pengajian-pengajian marak luar niki. Karena dengan sak selamat menghadap Allah selamat dunia sampai akhirat sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan sak menghadap Allah dalam keadaan qalbin salim biqalbin salim hati sak selamat hati sak bersih suci oleh kotoran-kotoran dosa-dosa maka mudah-mudahan nggih tiang pulunggu sami kenyikut telemak tegadingan umur di sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala piran juga tak tegadingan umur
Piran jaga tak cabut nyawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Milih atau ndak milih, suka ataupun ndak suka, lamun wah datang ajal tejak pasti ente ya mati. Coba lamun tiang berketua najuk jamaah. Kayun demangkin setelah ngaji niki tercabut nyawan di sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Yang kayun melen atau mangkin langsung melen datang de. Arak sakena milih, arak sakena ndek milih. Timak dah kena makin niki ndek milih, ndek suka. Lagu lamun wah datang ajal pelunggu samijak di arak tadah. Marak manik Allah Subhanahu wa taala idza jaa ajalahum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wah datang manik Allah Subhanahu wa taala ajal tiang pelungguh sami, maka ndek neak tau te unduran, ndek neak tau te majuan. Jari timak jak tiang berketuan mangkin mele tatonde terus pelinggih sami berjawab kenan dek mele lagu lamun Allah kayun Allah mempunyai kehendak darat tak ada. Maka ia ampuk siap-siap karena umur nike dek narak dengan ketau mbi jaga tau niak datang. Piran jaga tak tak tercabut nyawan di sida-sida Allah Subhanahu wa taala sengajan Allah rahasia ni adik sak betul-betul setiap waktu setiap saat tersiap-siap. Napi jadi persiapan ta, napi jadi bekal ta, ndek harta benda, ndek pangkat jabatan, ndek balai langgak ta. Mbembe ruan balen, tembembe kesolah ruan balen, timan jabat tingkat sampai satu tingkat, timan jabat dari kendaraan ratusan. Dek neak bau selamatan tiang pelungguh sami. La yanfa'u malun wala banun. Dek neak arak manfaat harta benda, dek neak arak manfaat bijajarin tiang pelungguh sami. Ndek niak tahu tulung ta illa man atallaha biqalbin salim, kecuali untuk menghadap Allah dalam keadaan atin suci, atin bersih. Nabi adik cisa selamat menghadap Allah dalam atin bersih mesti luwe bekal luwe-luwe jari samun. Watazawwadu manik Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu. Adik msak luwek-luwek kumpulan bekal, luwek kumpulan-kumpulan sangu manik Allah Subhanahu wa taala. Nabi jari sangu untuk menghadap Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Sak paling soleh jari sangu tiang pulung sami menghadap Allah adalah Nabi takwa nika. Kadang-kadang tahun tersebut doa. Di setiap khutbah, setiap khutbah Jumat tersebut doa naran takwa nika. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Setiap baca khutbah mesti niki arak wasiat takwa. Niki malah sebagai rukun khutbah. Lamun de narak wasiat takwa kenyikun sabar khutbah khotib de nesah khutbah. Lamun de sah khutbah berarti de nesah sembahyang Jumat. Niki le dalam hukum fikih Imam Syafi'i rahimahullah taala.
Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kumpul tiang pelumbuh samilik tau di majlis niki adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua Bapak Ibu sampunan tendah lupa. Selalu tiang pelumbuh sami adik sak dendek pendak endah bersolawat, baca salawat dan salam tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwe-luwe enten terbaca salawat. Karena niki adalah sebagai bukti tiang pelunggu sami bahwa tiang pelunggu sami niki adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tiang berketuan jok selapu sami jamaah. Pelunggu sami umat saya. Di umat Nabi Adam, di umat Nabi Musa, selaput mesti berjawab bahawa tiang adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu ti manjak tiang pelunggu sami wahaku diri jari umat Nabi, belum tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tiang pelunggu sami jari umat beliau. Sangka ia ampuk sak teican jalan cara tepinaan tecara adik sak betul-betul lemak le jelo kiamat tak aku betul-betul jari umat Nabi. Nabi manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemak le jelo kiamat sak paling pertama sak paling julu tak aku jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aktsaru salatan alayya. Sak paling luwe baca salawat ojok aku manik Rasulullah. Coba. Tembing dua pelajaran, tembing tecara, berembentan telemak dendet sak sekedar tiang pulung usami doan aku di jari umat Nabi, lagu lemak kenyiku sajelo kiamat. Dicerita aku ternyata. Maka adik sak betul-betul tak aku tiang pelunggu sami dari umat Nabi luwek-luwek dan terbaca salawat. Luwek-luwek dan terbaca salawat. Lebih-lebih lek majlis-majlis marak niki. Lamun terbaca salawat lek sopok majlis, maka ia entah angkat pahala salawat niki. Pahala salawat niki tak angkat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Terubah jari bau yang sangat wangi, sangat gati sengeh ambu, sampai langit pertama, langit kedua, langit ketelu, sampai langit kepituk, sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala wangi niki, sengeh niki. Karena arak lek sopok majlis sak bareng-bareng baca salawat ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dawah pengiring bareng-bareng mari baca salawat walaupun seketik nggih. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang belum usami sak bareng-bareng niki, ia jari bekal, ia jari samun, ia jari tandan telemak tak aku terjari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndit sekedar lek majlis doan, kenyikut sak leluah majlis endah lek balik, kenyikut sak tokol, kenyikut sak nganjeng, kenyikut sak lampak, kenyikut sak pegawaian lek bangkat, lek tokol, lek kios sembembe tau. Lisan niki adik sebiasaan diri terbaca salawat minimal kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insyaallah selaput tahu nggih, selaput tu ikan niki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lamun milik sak beluan sekedik malik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baun arak salawat salat rendah oleh ulama-ulama sate ican ilham
sida-sida Allah Subhanahu wa taala pinak lafaz-lafaz salawat marantan salawat nariyah Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yusaskal ghamam yajhi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah ba'ul masih kaduniki atau arah endah salawat fatih menintaparan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdari al-azim. Wah, enggak ada salawat tip endah lamun diberi penyakit-penyakit bahasan ulama niki lamun diberi penyakit-penyakit luwe-luwe entah terbaca salawat tip salawat oak menintepan berambil ruang bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baunda laguan endah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Masya Allah, ada endah adik sak cerdas salawat adik sak cerdas tajahan ajak bijajarin Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadi wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binuri fi kulli lamhati wa nafasin ala mawasawin mullah. Luwet macam salawat mbembe melen tegalu nggih timak jarang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad doan lah cukup atau sallallahu ala sayyidina Muhammad cukup. Yang penting dendek narak alasan dendek baca salawat makin tengiring baca salawat salawat niki aran salawat badar nggih. Salawat badar niki termasuk salawat sak terkenal endah tepi nak isi dengan Indonesia. Indonesia ya pinak niki salawat badar. Kenyiko ensa perang lae. Maka arak sopo ulama teican ilham sida-sida Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk membuat lafaz-lafaz salawat. Maka terciptalah salawat badar niki. Mudah-mudahan dengan salawat badar yang perlu sami terhindari oleh segala macam fitnah-fitnah akhir zaman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Yasin Habibillah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid Salatullah Salam
turaba. طوبى بأهل البدر يا الله صلاة الله. Salatullah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Salatullah Rasulillah Salatullah sarang-sarang pirangin hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak tersebut di dalam sebuah kitab sak sangat gati terkenal aran kitab Al-Majrur Rabih fi Thawabil Amalis Salih.
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله رواه أبو داود وابن حبان. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis bin pirengin baru nikah adalah hadis yang menjelaskan kepada kita semua tentang manusia-manusia atau jenis-jenis manusia sakte ican jaminan isi desida Allah Subhanahu wa taala. Saican jaminan terjamin disi desida Allah Subhanahu wa taala. Niki tersebut di dalam hadis niki arak telu macam manusia. Telu jenis manusia sak langsung mendapatkan jaminan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Artin lamun jaminan niki asal dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti jaminan niki ya teman. Lamun terbau gawe. Pasti narak jaminan niki. Beda lamun jaminan niki datang oleh manusia biasa, datang oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misal arak oleh pemerintah kabupaten, misal turun ojok desa tiang puluh musami, yakni desa Durian, mengumumkan ojok selapu penduduk desa Durian ia terjamin selama setahun penuh ia terbang beras satu ton. Ya. Kembek sampunan dah senang junuk niki misal. Karun sak senang. Pokok sak masalah-masalah beras jak senang tu doa. Misal arak oleh kabupaten, bupati langsung umumah. Selapuk penduduk desa Durian ya antembeng selama setahun ya terjamin beras seton. Masya Allah. Niki kira-kira jaminan niki ya narak atau ndak? Kadang-kadang narak, kadang-kadang luwe ande arak. Makin luwe janji-janji ya tembeng setiap dalam masa-masa pandemi niki yang tembeng setiap masyarakat napi di deparan niki. PLT, nah BLT, berberuan jaminan niki, arak sak mau arak santai. Niki jaminan oleh manusia, niki janji oleh manusia. Lamun janji manusia kadang tertunaikan, kadang nanti. Lagu lamun wah janji Allah. Jaminan datang oleh desida Allah Subhanahu wa taala pasti tidak mau. Denarak keraguan. Maka lek dalam hadis niki tersebut si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis-jenis manusia
sak terjamin langsung sida-sida Allah Subhanahu wa taala, maka sampunan teragu oleh jaminan niki. Embe dengan sak teican jaminan, embe ruan jaminan julut. Embe ruan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun dhaminun ala Allah, telu dengan satu jamin langsung sida-sida Allah Subhanahu wa taala. In aasha man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aasha kufiya wa ruziqa. Lamun masih hidup telu jenis manusia niki, maka ia antecukupi segala keperluan kebutuhan hidup ni sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi saya tunas sejak dasida Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi keperluan telu jenis manusia niki yang tertunaian langsung sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Yang terjamin wa ruziqa, bahkan secara khusus rizki niki yang terus arah, yang terus temudahan. Ya anta ican langsung sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Karena wikan sida Allah Subhanahu wa taala tentang kebutuhan yang belum sami. Melet kepeng luwe, coba aran ndek-ndek melet kepeng luwe. Tiang yang ndek tang melet. Melet tang meletang cukup doa. Kepeng keluwek lagu ndak cukup berembe. Berdua ndak misal kepeng mungkin 10 juta. 10 juta. Lagu arak bijan ndak sakit. Biaya niki 20 juta. Kira-kira cukup atau ndak? Padahal berdua ndak 10 juta luwek enggak. Jari luwek niki belum tentu cukup. Jadi tiang pelunggu sami nunas adik satu cukupi rizki. Yang kedik yang luwek yang penting cukup. Niki sampun wikan desida Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan keinginan tiang pelunggu sami sa melet gati saaran cukup. Melet tinduk lek tau sak solah, melet tinggal lek Bali sak solah. Benarak dengan nane mele Bali sak lengi-lengi. Sekedik bayi Bali lengi tersalin si pemerintah nane. Benarak ada Bali lengi mungkin. Masih narak Bali lengi? Kan tersalin doan bahasa pemerintah. Lek menarak Bali lengi-lengi nane tergusur tersalin si sak solah. Sebagian berarti ni lagu telu jenis manusia niki lamun da amalan niki insyaallah sak lengeng-lengeng bale dia disalin sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sak deman merasa cukup isi keping sak teican sida-sida Allah yang dicukupi. Percaya anda? Yakin? Kembian pada yakin, kembian pada percaya. Karena niki langsung sugul oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai sandek percaya ojok nabi sak sugul oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wan tak sugul oleh Islam. Bahaya. Sampunan teragu oleh janji oleh nabi jua sak sugul oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pasti kena sadaqallahu wa rasul, pasti benar firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki lamun irup niki jenis jaminan oleh Allah. Ojok telu macam manusia. Pertama lamun masih irup manusia senuk
ea anta cukupi selapu kebutuhan. Lamun arak permasalahan irup ni anta selesaian langsung sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun susah ya anta petelang penyusah ni sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun sakit ya anta sembuhan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Niki aran kufiya wa ruziqa. Lamun terjelasan si para alim ulama dia perlusa. Segala macam kebutuhan tiang pelungusan itu cukupin sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun masih irup. Wa in mata, lamun wah tinggalan dunia, manusia jenis telu manusia niki adkhalahullahul jannah. Langsungnya tetamak jok dalam syurga sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Coba berembe kebelek. Niki kebutuhan tiang pelungusan mi doan selapu. Pasti temelet doan nojok jaminan Allah sak marak ruan niki. Irup senang, senang dunia sampai akhir. Ya ampun sak tetap detuah bayi lupa saaran doa sapu jagat senuk. Coba lamun tu berdoa, ha, mesti tak akhiri doa niki isi doa sapu. Memang niki perintah endah. Teperintah tadi sak tetap nunas sejak dah sida Allah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Tenunas kebaikan dunia ya Allah, dai can gamak kaji kebaikan lek dunia, kebaikan lek akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, niki jenis jaminan oleh dasida Allah Subhanahu wa taala ajak telu macam manusia. Mumbi telu jenis macam manusia senusa tersebut isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak pertama rajulun dakhala baitahu fasallam. Idza dakhala baitahu fasallam. Niki amalan sangat enteng doan niki. Baun ta amalan. Selaput yang perlu musami bau amalan niki. Idza dakhala baitahu lamun tama ojok balen fasallam dendek lupa ucapan salam. Kira kali dah ucapan salam lah muda tamah balik. Kira kali dah coba. Atau warak sakit nuah sama sekali. Tamah balik nyerosong doa. Nyelonong doa. Langsung tamah. Mentang-mentang balik dan mundin cara ucap salam. Padahal niki tersebut si Rasulullah. Dakhala baitahu lamun tamah balik mesak. Lebih-lebih balik dengar. Ndin segan ndin balin dengan doa balin mesak sekalipun lamun tetama balin tadi sak selalu senantiasa ucap salam. Timak tejak sugul satu sekali misal oleh balin telamun tetama satu sekali, satu sekali itu ucapan salam. Goyo. Sangka makin niki sampun dewikan makin. Ya gunan tengaji nggih. Ya gunan tengaji makin. Mudah-mudahan arak kekuatan insyaallah setiap tetama balik adik tesak tetap ucapan salam. Timat jak rang tama doan musukul temalik taman temalik tak ucapan temalik salam. Niki intan tercontohan isi ulama-ulama. Jadi setiap tama balik assalamualaikum. Enggak, coba. Arak kesusahan tiap ucapan salam kena assalamualaikum. Arak berat. Coba. Berat ndik. Mayah de ucapan salam. Pira si de mayah? Lelah de. Atau mara idap sa nyiko angkat beras sekintal lidah.
maka insyaAllah mudah-mudahan gih adik satama jok telu jenis manusia niki tama balik ucap salam. Sak kedua sak kedua kharaja ilal masajid rajulun kharaja ilal masajid sugul oleh balin mugirang lumbar mas masjid minimal 5 kali lumbar masjid minimal paling kedik niki 5 kali lumbar masjid setiap waktu sembahyang. Niki lamun arak manusia sak girang lumbar masjid maka yang terjamin segala macam kebutuhan di sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nabi sak bintunas sida-sida Allah mesti terkabulan langsung sida-sida Allah. Lamun arak dengan girang lumbar masjid. Bahkan lamun selalu arak kerinduan nojok masjid maka lemak lejelo kiamat arak janjin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh ya ante ican sopo naungan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala sak den arak naungan Malik kecuali naungan oleh sida Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid dengan searak dalam hati selalu rindu ojok masjid lamun pisah ojok masjid mara enten dengan sak pisah ngonek gati padahal baru sugul oleh masjid wah merasa wah pisah ngonek sehingga merasa rindu terus ingin terus ke masjid nah niki lemak ni jelu kiamat ya ente tulung sida-sida Allah yang te ican naungan langsung kenyikuk waktu ini ke manusia dalam keadaan khawatir dalam keadaan panas kemudian saketelut yang singkat terus saketelut adalah rajulun kharaja fi sabilillah manusia sakgirang berada di jalan Allah termasuk tiang pelunggu sami sak ngaji setiap selasa marak niki atau setiap jelo setiap kelema niki termasuk manusia yang dijanjikan oleh Allah berada di jalan Allah marak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a lamun arak sopuk manusia sugul oleh balen dalam rangka tujuan niki untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk ada yang sangaji dalam rangka mengaji mengkaji ilmu nasida Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan senut wahantak berada di jalan Allah sampai nulik jok balen maka tergirang-girang ngaji ini inak tergirang-girang ngaji amak ini tergirang ngaji bapak ibu insyaAllah mudah-mudahan dengan langkah tiang pelunggu sami sak ngaji setiap selasa atau setiap kelemak niki ia jadi permudah langkah tiang pelunggu sami menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah saya mudah melangkahkan kakinya ada ringan langkah kakinya menuju majlis ilmu untuk menuntut ilmu maka lemak ya anda permudah endah sida-sida Allah menuju syurga marak niki insyaAllah telur macam manusia niki adik searak mana-mana sekit baik atau dua bahkan adik setelur niki ada syarat di dalam diri yang tiang pelunggu sami sehingga tiang pelunggu sami tama oleh jaminan Allah in asya kufya wa ruziqa lamun termasih irup selaput segala keperluan kebutuhan irup terjamin tunaian sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lamun temati lamun tinggalan dunia adkhalahullahul jannah taman langsung tertamak sida-sida Allah dalam syurga karena Tuan Guru sampun rauh sampai niki atur tianggih mudah-mudahan walaupun ngaji sak
singkat niki terjadian jari ilmu sak barokah, ilmu sak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallah iyakum ajma'in, wallahul muwafiq walhadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.